Kalian harus menyebutkan kata yang saya minta. Apakah orang yang pertama bisa sama disebutkan kata-katanya oleh orang yang terakhir? Kalau sama berarti kalian dapat poin. Ini dia tekad. Tebak kata. Baik, sekarang saya mengucapkan terima kasih buat semua pemirsa yang udah mention ke Twitternya Baper. Banyak banget yang masuk, apresiasinya bagus. Kita sudah memilih, beberapa akan kita bacakan. Dan ternyata ada artis juga yang mention ke Twitter kita. Siapa ya? Oke, kita lanjut. Soalnya ini saya mengucapkan terima kasih buat pengirimnya. Ini ada dari @ke_anjani. Kata-katanya adalah, kakak makan kolak salak. Kakak makan kolak salak. Silakan. Kakak makan kolak salak. Kakak makan kolak salak. Henry bagus. Berikutnya Dewi, silakan. Aduh. Lara kolak paha. Gila loh, itu segi, mangkoknya segimana kolak paha? Satu, dua, tiga. Laba kolak ya. Laba kolak ya. Kak, makan kolak. Kak, salah. Itu yang benar. Jauh banget. Salah tadi ngomong orang terakhir. Silakan tukar tempat. Oke, terima kasih buat Fendi Ardianto 3 yang udah ngasih soal ini. Loren, siap? Teriakan yang keras ya. Kata-katanya adalah, Asri Welas punya beras 5 gelas. Asri Welas punya beras 5 gelas. Oke, tidak boleh ada gerakan, silakan. Asri Welas punya beras, punya beras, punya beras. Silakan. Beras 5 gelas. Asri Welas punya beras 5 gelas. Henry Chan. Asri Welas punya beras 5 gelas. Asri Welas punya beras 5 gelas. Bagus. Mumu Gomez. Adi makan mie gelas 5 Adi makan mie pakai gelas maksudnya. Silakan. Jawabannya adalah Adi makan pisalin. Pisa. Adi makan gelas. Oke, okay, Henry. Asri Welas punya beras 5 gelas. Itu yang benar. Asri Welas punya beras 5 gelas. Oke. Okay. Masih belum ada yang benar, masih ada soal terakhir. Silakan. Yo. Oke, Dewi, kita akan lanjut soal yang terakhir. Terima kasih buat pengirim kata-katanya, Adi Cita. Adi Cita. Kata-katanya adalah, Betty beli peniti dikasih kuaci. Betty beli peniti dikasih kuaci. Betty beli peniti dikasih kuaci. Ade beli gurita 5 kilo. Ade beli gurita 5 kilo. Ade beli gurita 5 kilo. Kilo. Oke, Lorenzia. Apa? Pak D beli gurita. Pak
Ade beli gurita 5 kilo. Yang benar adalah? Betty beli peniti dikasih kuaci. Salah semua, out tim Anwar masuk. Oke, terima kasih buat Ed Yeti 2602-1977. Nomor KTP. Kata-katanya adalah, Anwar, konsentrasi. Budi berbudi pekerti. Budi berbudi pekerti. Budi berbudi pekerti. Lagi. Budi berbudi pekerti. Oke, silakan. Oh, Surti. Budi beli peniti. Budi beli peniti. Ah, gua kesel. Silakan. Enggak, Pak. Pak D beli gurita nih. Budi beli peniti. Budi beli peniti. 1, 2, 3. Budi. Hey! Yang benar adalah makan peniti. Tolong. Budi berbudi pekerti. Oke, salah tukar tempat. Terima kasih kata-katanya dari @Rizky_Sastia. Rizky Sastia, thank you ya. Oh, Surti, yang keras ya teriakin ya. Kata-katanya adalah Anwar belajar agar pintar. Anwar belajar agar pintar. Anwar belajar agar pintar. Imei. Anwar belajar agar pintar. Anwar belajar agar pintar. Mawar beli tas di Blitar. Mawar beli tas di Blitar. Yang benar jawabannya adalah? Mawar beli tas di Blitar. Mawar beli tas di Blitar. Ini yang benar. Anwar belajar agar pintar. Dia kan yang jawab, yang salah. Gak mau disalahin. Tukar tempat. Oke. Ada artis yang mention ke Twitter kita. Ya, ini dia akan saya bacakan. Terima kasih, tepuk tangan buat Tessa Kaunan. Tessa Kaunan, thank you ya. Mei, kata-katanya adalah Tessa Kaunan berenang sampai kunang-kunang. 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 Tessa Kaunan berenang kan. Berenang. Terus. Sampai kunang-kunang. Kok awas? Duh. Tessa Kaunan berenang sama kura-kura. Tessa Kaunan berenang sama kura-kura. Lu ganti nih. Lu kebayang gak Tessa Kaunan berenang sama kura-kura? 1, 2, 3. Tisu kunang-kunang ada di sampahan. Tisu kunang-kunang ada di sampahan. Apa? Tessa Kaunan berenang.
sama kura-kura. Esa kaunang berenang sampai kunang-kunang. Sampai kunang-kunang. Itu dia yang benar. Esa kaunang berenang ya, sampai kunang-kunang. Salah, lu salah jawabnya. Oke, semuanya masuk, tim mau masuk. Saya akan bacakan poinnya. Aduh, percuma dibacain karena ada yang benar satu pun.